Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android. Ternyata yaitu para pecinta smartphone Samsung pastinya masih hangat dengan kehadiran seri flagship yang merupakan HP Samsung terbaru, yaitu Galaxy S24 yang rilis awal tahun 2024. Namun, bocoran mengenai kehadiran HP Samsung Galaxy S24 FE atau versi Fan Edition dengan harga yang lebih terjangkau sudah mulai bermunculan. Pertanyaannya, apakah bocoran spesifikasi Samsung Galaxy S24 FE ini akan menghadirkan kejutan atau sekedar versi light dari generasi sebelumnya? Mari kita simak detailnya. Prosesor gahar atau hemat daya. Menurut bocoran beredar, Samsung Galaxy S24 FE kemungkinan besar akan menggunakan dua opsi prosesor tergantung pada wilayah pemasaran. Opsi pertama adalah Exynos 2200, prosesor yang sama dengan Samsung Galaxy S24 reguler. Namun, ada juga rumor yang menyebutkan kehadiran Exynos 2400, prosesor terbaru Samsung yang belum diumumkan secara resmi. Untuk pasar tertentu, termasuk kemungkinan besar Indonesia, Samsung Galaxy S24 FE diduga akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Prosesor besutan Qualcomm ini dikenal dengan performanya yang gahar dan efisiensi daya yang baik. Bocoran kamera S24 FE menjadi perbincangan yang cukup menarik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Samsung akan mempertahankan sensor utama ISOCELL GM3 55 MP yang sudah ada di Galaxy S23 FE. Keputusan ini mungkin diambil untuk menekan harga jual. Namun belum ada informasi pasti apakah ada peningkatan pada kamera lainnya seperti lensa telefoto atau kamera ultrawide. Baterai dan pengisian daya tetap tangguh. Bocoran kapasitas baterai Galaxy S24 FE menyebutkan angka 4500 mAh. Kapasitas ini sama dengan Galaxy S23 FE dan tergolong cukup besar untuk pengguna sehari-hari. Kabar gembira lainnya, fitur pengisian daya cepat 25W yang sudah ada di Galaxy S23 FE tampaknya akan dipertahankan di seri terbarunya ini. Salah satu daya tarik utama seri FE adalah harganya yang lebih bersahabat dibandingkan seri flagship reguler. Untuk Samsung Galaxy S24 FE di Indonesia diperkirakan mulai dari 5 jutaan rupiah. Harga ini termasuk lebih terjangkau dibandingkan harga Samsung Galaxy S24 series reguler. Saat ini memang belum ada informasi resmi mengenai harga Samsung Galaxy S24 di Indonesia. Namun berdasarkan bocoran dan harga seri sebelumnya, berikut perkiraan harganya. Untuk Samsung Galaxy S24 atau versi reguler mulai dari Rp16.999.000 atau versi RAM 8 GB per 256 GB memori internal. Lalu untuk Galaxy S24 Plus mulai dari Rp17.999.000 atau versi RAM 12 GB per 256 GB memori internal. Terkait untuk Galaxy S24 Ultra mulai dari Rp21.499.000 untuk versi RAM 12 GB per 256 GB memori internal. Jika benar, harga tersebut tergolong menarik mengingat spesifikasi yang ditawarkan, terutama jika menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Namun perlu diingat bahwa ini hanya perkiraan awal dan harga final bisa saja berubah. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, datang dari Samsung. Dilansir dari berita dari gadget.viva.co.id yaitu Samsung Galaxy S24 FE, bocoran spek gahar, harga bersahabat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih.